Bus pariwisata yang mengangkut rombongan study tour SMA Negeri 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan, terperosok dan terguling di parit, tepatnya KM575 Atol Ngawi mengarah ke Surabaya, pada Kamis, 18 Januari 2024, malam. AKP Sapari Kasatlantas Polres Ngawi mengatakan, kecelakaan berawal dari sopir bus yang mencoba menghindari truk muatan buah rambutan di depannya yang mengalami pecah ban dan terguling. Bus rombongan dengan nomor 3 itu sempat menabrak bagian belakang truk, sebelum akhirnya kehilangan kendali hingga terguling dan terperosok ke parit sebelah kiri jalan tol. Sapari mengatakan, saat ini petugas sedang berupaya melakukan proses evakuasi kepada para penumpang bus, termasuk informasi soal adanya satu korban jiwa guru dari kecelakaan tersebut. Sementara AKBP Alexandi Siregar Kasat PJR Polda Jatim dalam keterangan tertulis yang diterima Radio Suara Surabaya membenarkan adanya satu korban luka berat dan satu korban meninggal, yang sudah dilarikan ke RSI Etin Husada dan RS Widodo Ngawi. Total ada 48 penumpang dalam bus tersebut, terdiri dari 44 orang, 2 guru, dan 2 kru bus. Masih belum diketahui pasti jumlah korban yang mengalami luka-luka. Ibda Yudi Hartono Panit PJR Jatim 6 di lokasi waktu dihubungi menambahkan, sebagian penumpang bus nomor 3 itu dievakuasi dengan bus lain, untuk selanjutnya dibawa ke Gate Tol Ngawi. Korban meninggal seorang guru posisinya duduk di depan sebelah kiri. Sementara sopir truk, muatan rambutan yang terguling, kondisinya selamat. Ujar Yudi. Sedangkan untuk rombongan bus yang awalnya berjumlah 10, Yudi mengatakan 7 bus sudah melanjutkan perjalanan pulang ke Sidoarjo. Sementara untuk 2 bus tersisa saat ini masih berada di Gate Tol Ngawi.